Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasit tatin min sawalin au kamakol min sawala. Puasa-puasa sing disunatkan secara syariat, secara hadis dari awal pun kalau waos niki satrase wasit tatin min sawalin. Sunat puasa 6 dino min sawalin saking bulan sawal. Kalang ndika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana summa atba'ahu sittan min sawalin kana kasyamid dahri. Man sapa bewonge soma kang puasa sapa man Ramadhana ing puasa bulan Ramadhan summa atba'ahu temuli ngenut mburekaken summa atba'a temuli ngenut mburiaken sapa man hu ing Ramadhan ngenut muriaken sitan ing 6 dino puasa 6 dino min sawalin saking bulan sawal kana mongko ono sopoman ono iku kasiamid dahri koidene puasa setahun iku patokane dengan ayat Quran man ja'a bil hasanati falahu asru amsalia. Barang siapa melakukan kebaikan satu maka diganjar 10. Satu bulan 30 hari ping 10 jadi 300 hari. 6 dino ping 10 berarti sewidak dina ateges rong bulan. Mulai bener wong sing puasa Ramadan 1 bulan kemudian puasa Sawal 6 dino niku kaya dene puasa setahun ing dalam hitungan dina sebab 1 tahun secara Arabiyah Islamia niku 300 widak dino karena pengambilan kalendernya falaknya dari rembulan maka tidak lebih dari 30 hari sedap satu bulannya kadangkala 8 kadangkala 9. Adapun Januari, Februari, Maret, April, Mei dan seterusnya niku pengambilannya dari matahari bahasa Arab Syamsiah. Bahasa Arab Latine Afrongiah. Artinya Januari, Februari, Maret, April, Mei niku secara falak Afrongiah pengambilannya dari Syamsiah matahari. Nek Ramadan, Sawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan seterusnya niku adalah kalender pengambilannya dari falak Qomariyah ataupun Arabiyah maka tidak ada yang lebih dari 30 hari bulan-bulan Qomariyah tersebut. Puasa 30 dina, saben sedina dilipat gandakan 10 berarti 300 dino. 6 dina dilipat gandakan 10 dadine rong bulan atau keswidak dina.
maka jumlahe dadi 300 hari. Mulane kembali maring hadis tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulang lagi. Man sapa pewonge soma kang puasa sapa man Ramadhana ing bulan Ramadhan. Suma atba'a temuli ngenut mbure akan ngintilakan sopoman hu ing Ramadan, puasa Ramadan dikintili dimburi akeni dengan sitan ing nem dino min sawalin saking bulan sawal kana mongko ono sopoman onaiku kasya midahri koidene puasa 1 tahun garis miring 360 hari. Rawan nyitakan hu ing hadis sapa muslimun Imam Muslim. Warwalan nyitakan pula sapa Nasa'i Imam An-Nasa'i nyitakan hadisa siami Ramadana ing hadis kang onine siamu syahri Ramadana utawi puasa bulan Ramadan iku bi asarati ashurin kelawan hitungannya adalah 10 biro-biro bulan wasyamu sitati ayamin utawi puasa 6 biro-biro dino iku bisahroini bandingi atau kelawan hitungan rong bulan ateges swidak dina di jumlah 300 karo swidak 300 swidak padalika utai mengkono-mengkono hadis iku sia musanatin sing dikarepaken kasiamid dahri niku adalah fadalika utawi artine hadis tersebut iku siyamus sanati puasa 1 tahun. Adapun tata carane puasa sawal nendino werna-werna carane wong gak ngerti hukum sing werna-werna gora kagetan juga tidak cepat menyalahkan orang lain wong sing sok nyalahkan orang lain bab masalah hukum fikih. Wong niku keton gobloge nembe ngerti hukum siji urung ngerti hukum yang kedua dan ketiga maka akhirnya jadi orang itu cepat sekali menyalahkan orang lain yang orang lain itu memakai hukum yang tidak sama dengan hukumnya orang tersebut. Tata carane puasa 6 dino sawal yang paling bagus wa tata bu'uhu wa tatabu tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan tataba'a ya tataba'u tatabu'an wa tatabu'uhu afdalu wa tatabu'uhu utawi tatabu' niku mengikuti secara dekat nuli-nuli mana wa tatabu'uhu utawi wa tatabu'uha utawi nuli-nuli neng sitatu ayam atau 6 dino sitatun arti tatabu' niku seumpama wau Idul Fitri ngenjang wis mulai puasa itu cara yang lebih baik iku afdalu cara kang luwih utama. Seulang lagi wa tatabu'uhu utim menyegerakan atau nulek-nulek akan sitatun nuli-nuli niku segera iku afdalu cara kang luwih utama wa kadzalan kaya mengkono afdal ittisaluha utawi nyambungaken sitatun biyaumil aidi sambung dengan dina id artinya mau Idul Fitri ngesuk wis mulai puasa 6 dino karepe niku tatabu utawa ittisal nyambungaken mubadaratan kelawan agi-agi segera
segera ilal ibadati maring ngibadah bentuke puasa 6 dino. Itu cara yang lebih bagus. Cara yang lain boleh, tidak harus tatabu mau Idul Fitri ngesuk urung puasa siake tamu batiri medang karo tamu. Ya boleh. Nanti kalau sudah satu pekan kemudian hitung dina baru mbek puasa boleh, karena tamu sudah berkurang, keporo sudah tidak ada. Itu pun yaksulu aslus sunnah orang itu mendapatkan kesunatan. Sing paling murah, yang penting 6 dina. Mbok kapan kalau mulai, sing penting nanggonin jerone bulan Syawal. Dipetil-petil ya kena. Tidak harus gandeng, tidak harus itisol. Makanya di sini tatabu dengan itisol, tatabu manane segera hari besok puasa 6 dino, itisol nyambung dengan Idul Fitri, tidak kelet-letan dino yang lain, atau 6 dinane terus itisol nyambung 6 dino langsung. Itu cara yang lebih bagus. Cara yang kedua, ya tidak harus hari besok langsung puasa 6 dino, ya berapa hari kemudian boleh, asal 6 dino langsung berangkai terus mutawaliyah gandeng terus. Yang kedua. Yang ketiga paling murah, puasa ning kongkoan yang penting masih di dalam bulan Syawal, dipetil-petil ya kena. Sedina puasa ngesuk ora, rong dina puasa ngesuk ora, dipetil-petil ya boleh. Artine yaksulu aslas sunnah, wong iku sudah mendapatkan aslinya kesunatan. Bismillahirrahmanirrahim. Rampung. Wa yukrahu ifradul jum'ati wa ifradul sabdi. Wa yukrahu lan makruh apa ifradul jum'ati, menyendirikan dina jum'at nggo puasa sunat. Nek nggo qada mboten napa-napa, atau nggo nazar mboten napa-napa. Nang apa-apa orang isuk dina jum'at puasa lah, puasa sunat. Niku makruh. Dina satu, ketone ngesuk orang panganan bebek masak puasa lah ngesuk dina satu. Kalau ifradul sabat atau ifradul jum'ah makruh hukume. Kecuali sudah puasa sebelumnya, sebelum Jum'at atau sebelum satu, atau sawise disambung dengan puasa sebelumnya, niku kemakruhane ilang. Mulane disinilah diterapkan nanggone wong Jawa sing wingit tak terangkan puasa weton niku mboten-ten syariatnya, tidak ada hadisnya. Kecuali Kanjeng Nabi niku hukum khususia. Puasa weton wingi kalau sudah nyampaikan hukume qiyas. Wetoning umat Muhammad kalau sampean puasa weton lah ngesuk. Niku ndak ada hukumnya. Ndak ada syariatnya, ndak ada hadisnya. Maka puasa weton hanya nyentil satu hari itu niku makruh. Redaksi lain mengatakan wa yukrahu ifradus saum bi ghairi syar'i. Makruh menyendirikan hari untuk berpuasa yang hari itu tidak ada ajaran, tidak ada syariat untuk disunatkan untuk berpuasa. Contohnya kaya dina weton. Wong muasani dina weton sehari tok, itu makruh hukume, sebab kena undang-undang ifradus saum bi ghairi syar'i. Tulis kalimatku kuwi dalil-dalil yang jarang orang tahu, menyendirikan puasa sedina walaupun tujuannya adalah puasa weton niku makruh, kecuali apabila disambungkan dengan hari sebelumnya atau hari sesudahnya. Cara wong Jawa malah diapit badane lairmu dina Setu misalkan, arep masani dina lairmu sendiri, ya dari Jumatnya baru Sabtu atau Sabtu dengan Ahad.
sorongku nah malah diapit hari sebelumnya dengan setelahnya nggak ngapit hari weton. Pengapitan atau penyambungan dengan hari sebelumnya atau hari setelahnya hari weton itu nggak ngilangakan hukum makruh. Sebab kaitannya dengan ifradus saumi biwari syariatin makruhun. Menyendirikan hari untuk berpuasa, sing puasa itu tidak ada ajaran dari agama, dari hadis, nyentil kilal itu niku makruh. Kecuali enggak puasa qada, enggak puasa nazar, lain cerita. Pun kula tersakan bismillahirrahmanirrahim, ayukrohu lan makruh apa ifradul jumati menyendirikan dina Jumat, wa ifradus sabti lan menyendirikan dina Sabtu, bisaumi untuk berpuasa makruh. Kalang dikosopo Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam niki hadise la yasumu ahadukum yaumal jum'ati illa ayyasuma qablahu aw yasuma ba'dahu. Niku hadis kabeh setiap hukum yang dijelaskan teriringi hadis. Melanggar wong pengen pinter begitu menjelaskan hukum ini hadisnya, hukum ini hadisnya. Niki kitab niki kitab Makhali Al-Qalyubi selalu diiringi hadis. Daripada aku bingung berarti hadis kita japan bab wudu berarti ana hadise, bab puasa sunat ana hadise, bab makruh puasa dina Jumat atau puasa dina Sabtu ada hadise. Saya ulang ngendikan Kanjeng Nabi la yasumu ahadukum la yasumu ora puasa sapa ahadukum salah satu di antara kalian yaumal jumatin dalam dina Jumat illa ayyasuma kecuali ento puasa sapa ahadukum qoblahu in dalam sadurunge yaumul jumat kemise wis puasa jumate puasa nyambung itu hilang makruhe karena dijodoni dengan puasa sebelumnya atau puasa hari setelahnya illa ayyasuma qoblahu au yasuma atau ento puasa sapa man ba'dahu in dalam sawise yaumul jumat Sabtu pun demikian. Rawanitakan hu ing hadis sapa Sahih Bukhari Muslim. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi cara hadis yang lain sambung karo dhuwur la tasumu aja padha puasa sapa sira kabeh ya masabti ing dalam dina Sabtu secara menyendirikan hari Sabtu untuk berpuasa sunat illa fima ufturidu alaikum illa fima kejabain dalam perkara ufturidu kang den perdoakan kang den wajibakan apa mangalaikum ngatai sira kabeh karepon apa kecuali enggak puasa kodok ngodoni Ramadan ana sing tertinggalkan dikodoni dina Jumat boleh dikodoni dina Sabtu boleh yang tidak boleh menyendirikan puasa Jumat lan Sabtu niku nek puasa sunat nek wajib mboten napa-napa sing cermat kowe golek ngrungokna keteranganku kadang ala sepetil puasa dina Jumat ora kena dina Sabtu ora kena ora kena ngodoni puasa dina nang ngene dina lah iki kan jane salah paham atau paham yang salah kecuali puasa sing wajib apa bentuke kodok ngodoni bulan puasa Ramadan atau nazar aku enggak lulus ujiannya ada puasa nang dina Jumat lah lan niku mboten napa-napa karena nazar niku puasa wajib. Bismillahirrahmanirrahim illa fima angin ora tasum berarti boleh illa fima kejobain dalam perkara ufturi dokang dan wajibakan apa ma'alaikum ngatasiro kabeh apa bentuknya puasa kodok atau puasa nadar. Rawan citakan hu ing hadis sapa ashabus sunani wong kang deni kitab piro-piro kitab hadis al arba'ati kang papat Bukhari Muslim Nasa'i Abu Dawud Ibnu Majah niku semuanya ada kutubus sittah kitab yang memuat hadis yang populer itu ada 6 kitab. Bismillahirrahmanirrahim wa hasan lan menilai bagus hu ing hadis sapa Tirmidzi Imam At-Tirmidzi wa shahhahalan mensahihkan hu ing hadis sapa Al-Hakim Imam Hakim
ala sarti seho ini ngatasi juru bicara atau sanade boleh yang ngatasi juru bicara ning Bukhari Muslim detik. Selanjutnya puasa mudari wairul aidi wa tasriki makruhun, puasa dahar sing terus tahunan kecuali limang dina, satu tahun ada lima hari yang haram untuk nggo puasa. Siji dina Idul Fitri, loro Idul Adha haram. Sekalipun nggo ngodoni, ada ulama mengatakan makruh berat, makruh tanji. Satu tahun ada lima hari yang haram untuk berpuasa. Siji Idul Fitri, loro Idul Adha, telu papat lima dino tasrek, ayamu tasrek, ya kue tanggal 11 Zulhijjah, rolas telulas Zulhijjah. Lima hari dalam satu tahun haram untuk berpuasa Idul Fitri, Idul Adha, terus dino tasrek ana telu, ya kue tanggal 11, tanggal rolas, tanggal telulase Zulhijjah, bulan besar. Bismillahirrahmanirrahim. Wasomudahri uti puasa naun, yang tahun, satu naunan, tahunan. Uwairul aidi, kalau balik kemaring saum ya uwairu, nek balik kemaring dari uwairi. Uwairul aidi kang sa'liane dino Idul Fitri wa tasriki. Idul aid ni kan ada loreng sini, Idul Fitri dan Idul Adha. Wairul aidi kang sa'liane Idul Fitri dan Adha wa tasriki lan piro-piro dino tasrek, iku makruhun, makruh hukume. Puasa dahar makruh apabila dia merasa khawatir dengan puasa dahar tersebut. Kalau yakin diri hilang makruhe, makanya keterangan teng anda. Iku makruhun, makruhun makruh tumrapeng sopo, liman tumrapeng wong, khofa kang takut kang khawatir sopo man bihi, sebab saumud dahri puasa naun, khawatir dororon ing bahaya, dororon ing kerepotan, dororon ing kerekasaan. Mulai harga-harga puasa dahar harus hati ini tatak, jangan khawatir keberatan nanti mbah sanu ini itu. Angger khawatir jadi makruh. Bismillahirrahmanirrahim. Liman khofa bihi dororon au fautahakin atawa putus yang hak atau poteng hak. Contohnya aku enggak puasa dahar, masanya aku orang bisa ngeliat duit kerja, puasa terus sih. Kalau dia itu khawatir begitu, enggak kerja aku lemas, duit kerjanya jadi kurang, orang bisa mencukupi anak bojo. Kalau ada khawatiran begitu ini aku haram. Tapi juga apabila ternyata malah sing lanang puasa dahar, malah orang bisa ngeliat duit, anak bojone harus samangan haram. Jadi nengoten. Hatta mustahabun hakok nggih. Au fauta hakin atau pedote atau poteng hak, satu yang wajib dilakukan ke hak. Wa mustahabun lan hukume puasa dahar yang kedua iku mustahabun, wa mustahabun lan den sunataken. Liweriha kadwe lianeman, liweriha kadwe lianeman sing khawatir tadi. Jadi puasa naun iku hukume sunat, sing diwaca adalah ilul khairat. Nek diwaca adalah khairat secara banter karo tengah jam nembe rampung. Dulu saya melakukan 3 tahun puasa 3 tahun dan membaca adalah ilul khairat. Di dalam ilul khairat ana selawat sapu jagat. Sapa bae wonge sing maca selawat sapu jagat padha bae karo maca buku atau kitab dalam ilul khairat segluntung. Diwaca setengah jam bisa diganti dengan selawat sapu jagat sing ngene, Allahumma shalli ala sayidina Adam wa Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa Muhammad alaihi wassalam. Niku diwaca niku selawat sabu jagat podo karo maca kitab dalail kharat segluntung, Allahumma salli ala sayyidina Adam wa Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa Muhammad
alaihimussalam. Bismillahirrahmanirrahim. Mangalal khalatilan ingat tingkah al-ula yang pertama. Humila dan tanggungakan apa hadis muslimin, hadis imam muslim. La soma man soma al-abada. La soma ora puasa sapa man wong soma kang puasa sapa man al-abada ing seteruse ing selamanya. Setahun, rong tahun, telung tahun. Lah hadis inilah sehingga keterangan fikih menyimpulkan barang siapa yang arep puasa dahar kok khawatir ada apa-apa di saat nanti puasa dahar, nek ada kekhawatiran iku makruh. Nekat puasa makruh. Tapi apabila tidak ada kekhawatiran selama puasa dahar, biasanya rong tahun apa telung tahun, mboten makruh. Yang terakhir, bila ternyata dengan puasa dahar malah anak bojone ora bisa mangan, ora gelem kerja sing lanang niku haram. Ya padane toreko kan sunat, kena toreko kena ora. Begitu toreko semblek idit, ada gedek dikir ora ora gelem golek duit ngempani bojo, niku haram. Sebab ngerusak hak. Bismillahirrahmanirrahim. Man la soma man soma al-abada wa istighbabuhu utawi den sunatakene saumudahri den sunatakene puasa naun iku fil halatin dalam tingkah asaniyati yang kedua sing pripun tidak khawatir apa yang akan terjadi. Sing penting aku niat yakin aku puasa telung tahun. Saya tidak khawatir apa-apa. Orang khawatir mbok ini, mbok itu. Bila tidak ada kekhawatiran yang merusak kehidupan, maka hukumnya sunat. Bismillahirrahmanirrahim. Fil halati sanati wa huwa utai istighbab disunatakane puasa dahar iku muradur rototi perkara kang den karepaken kitab rodoh kasliha kodini asli yang rodok dengan bi'adad dikarohatihi kelawan tanpa kelawan tidak ada kemakruhaning saumudahri mboten makruh bila yakin tidak terjadi berat dan situasi yang membahayakan. Waman talab basa bisa mitatawu'in awsolatihi falahu qot nguhuma waqodo walakodo'a. Waman lan sopo pewonge talab basa kang nglakoni sopo man bisaumin kelawan bisaumi tatawuin nglakoni puasa sunat wasolati lan sholat tatawu wasolati hilan sholat tatawu. Orang yang melakukan sholat sunat busunat apa saja di depan banyak puasa sunat tatawu sholat sunat falahu kotnuhuma falahu mongko iku kademan kot muhumau te memutus puasa kua puasa Senin atau puasa Kamis niat kang ait bengi lah niate puasa sunat tidak harus nyambung karo hadis yang Rasul malam yubayitis siyama fala siyama lahu harkwe cantikan apalane ya keton pinter. Malam yubayyitis siyama wa malam yubayyitis siyama fala siyama lahu. Barang siapa sing orang nginepaken niat puasa nang wektu bengi orang nginepaken maka puasane mboten sah kecuali puasa sunat. Puasa sunat tidak harus niat bengi, niate awan-awan ya kena. Sing penting urung ketebrak waktu zuhur. Hukum pahami hukum. Bengi orang rencana niat puasa, bu Senin, bu Kamis, bu puasa apa yang tata saya sunat, esek-esek nyata narap sarap orang apa apa, beras orang anak supermi babar beras, lah puasa lah boleh. Niatin dadak yang penting kau belas jawali samsi, sadurunge lingsiran sarangnya tegas sadurunge mlebu waktu zuhur, boleh niat puasa nang waktu awan asal niku puasa sunat.
Kanjeng Nabi pun sering terjadi, pernah terjadi, ya Aisyah, apa ana sarapan apa ora ya? Enggak sarapan, mboten Gusti. Ya wis aku tak puasa. Niat saat itu. Lain lagi ana panganan ana sarapan apa ora Aisyah? Onten. Ya wis aku ora sida puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Sapa bewonge sing lakoni salat sunat atau puasa sunat boleh memutus puasa tersebut, salat tersebut, karena ada masalah lain, wala qada lan ora ana qada iku maujud karena sunat. Kalang dika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam as-saimu al-mutatawwi'u amiru nafsi. As-saimu te wong kang puasa, al-mutatawwi'u kang berbuat tatowo, tatowo niku berbuat baik ateges netepi kesunatan. As-saimu ute wong kang puasa al-mutatawwi'u kang melakukan kesunatan berpuasa iku amiru nafsihi, iku amiru nafsi, perintahing atine shaim itu sendiri. Arep puasa ya puasa, arep ora ya ora, tidak ada kaitannya dengan syariat karena hukumnya sunat. Nah kesunatan yang puasa Senin, Kamis dan lain sebagainya, ayamul bid wa ayamul ayamul sawad, ayamul bid pingi telung dino tanggal telung telulas 14-15, ayam sud niku bolilikur sangalikur telung puluh, satu bulan dilakoni kabeh sunate irit urip mutli. Orang teng tanah duit mangan bepol pole ya mangan, wong mangan tuli wong arep gawe bahan tai kon dadakan bingung ora warna-warna mangan jajung warna-warna asal kencot apa-apa enak. Bismillahirrahmanirrahim. As-saimu al-mutatawwi'u amiru nafsihi. Puasa sunat ke karepe menungsa itu sendiri, kayak ini ku karepe anggap disingkat maknane. As-saimu te wong kang puasa al-mutatawwi'u kang melakukan kesunatan, sunat puasa iku amiru nafsihi. Perintah yang atine shaim itu sendiri, ati yang bergejolak, arti sing kepengin puasa. Insa alaman karep sapa shaim soma mangko puasa, wa insa alaman karep sapa shaim aftara mangko medhot, mangko ora puasa. Arep puasa yang ngono ora yang ngono, wong barang sunat. Definisi sunat angger dilakoni oleh ganjaran, angger tinggalaken ora oleh apa-apa. Niku lawaning makruh, makruh nek ditinggalaken oleh ganjaran, nek dilakoni ora oleh apa-apa. Rawani takan ho ing hadis sopal hakimu Imam Hakim min hadisi Ummi Hani'in, saking hadise Ummi Hani. Wa kalang dika sopal hakim buang mutada netepaken khabar utawi hadis iku sahihul isnadi, sahih sanade. Warwalan nyitakan pula sopo Abu Dawud, Imam Abu Dawud. Redaksi yang hadis anna umma hani'in kanat sa'imatan saumata tawu'in fakhayyaraha alaih salatu wassalamu bena antafturo bila qada'in wa bena antutimma saumaha. Maknane anna ummi hani'in, taman setune ummi hani iku kanat ana sapa ummi hani ana iku shaimatan, wong wadon sing puasa pada waktu itu, shaumata tawu'in ing puasa sunat. Tatawu niku berbuat baik, lailatul tatawu, malam untuk berbuat baik. Cara wong Jawa do makan malam tawong, tawong asluhu tatawuan, berbuat baik malam tawong, hari sebelum sebelum bawahan. Tatowo bentuke napa? Ngumpulaken wong, nyana peniko ngladeni wong, menyajikan makanan mereka, iya kon medang, iya kon mangan, kadang layana rokoke bali digawani berkat. Walah maene gue terus-terusan saben bulan warga ora kerja dadi. Malam tawong niku asal kata dari lailatul tatawu, malam tawong.
kentong asal hukun tatawuan. Kun dadyosiro iku tatawuan wong sing bekerja tanpa bayaran yoke kerigan. Kontrol asal hukun tawilan dadyosiro he barang nyongok dadiku tawilan dawa. Kontrol asal hukun tawilan kentong asal hukun tatawuan. Malam tawong aslinya Lailatul Tatawuk. Bismillahirrahmanirrahim. Anak umahani intaman setene umihani iku kanat ono sopo umihani oniku so imatan wadon kang puasa soma tatawuk in ing puasa sunat akhirnya fakhoyyaro mongko perintah milih ha ing umihani sapa ngale salatu wassalamu kanjeng nabi ngale salatu wassalamu kon milih benaan tuftiro antarane yen to medhot to ora puasa sapa hani umihani sing bila koto intan pengodoni wong niku barang sunat. Tapi wonten barang sunat sing boleh dikodoni, maka nanggon bab sholat, sholat sunat yang boleh dikodoi, kodoni sholat sunat apa? Wonten maka keterangane. Bismillahirrahmanirrahim bila kodoin kelawan tanpa ngodoni wabena anta antutima dan kon milih antaran jento nyempurnakan berarti nerusakan nyempurnakan sapa umihani saumaha ing puasane umihani. Wakisalan den padaken apa salatu salat den padaken ngalas saumi ngatasé puasa pun begitu fil amrin dalam perkara loro titik. Waman talabbasa biqada'in lis saumi alfa'iti min ramadana haruma alaihi qat'uhu in kana qada'uhu alal fawr. Waman lan sapa beonge talab basa kang lakoni sapa man lakoni bikodok in berarti nglakoni kodok. Waman lan sapa beonge talab basa kang melakukan sapa man melakukan puasa sapa man bikodok in kelawan ngodoni lisaumi maring puasa alfa itati kang pot kang ditinggalkan waktu Ramadan. Puasa pot min Ramadan saking puasa bulan Ramadan bualangan apa waktu itu medot. Maka kesimpulan yang hukum haruma mengko haram ngalahi ngatasé man wong itu tadi opo kot nguhu memutus al qada dengan syarat ing kana lamun ana opo qada uhu ngodoni ning man maring puasa Ramadan yang ditinggalkan iku ngalal fauri sing kudu ngatasé segera. Niku podo korbab sholat ngitan a'zarus sholati isnani ngudure wong boleh ninggalakan sholat karena loro siji annaumu sebab turu ora dosa. Kanjeng Nabi juga pernah keturun sampai mboten sholat subuh pernah, tapi aja terus gue nggak tendensi latar belakang lah kanjeng Nabi pernah koto dapurmu aja ngono-ngono kenggo didik nggo bimbing sing kaitane karo hukum. Wong niku napa niku wau kembali a'zar sholati isnani nang supinatul ya anak. A'zar sholati isnani ngudureng wong sholat artine boleh ninggalaken sholat hanya karena dua, selain dua ndak ada lagi. Siji annamu merga turu. Yang kedua anisianu merga kelalen. Kau ninggalakan yang puasa karena kelalen, anda ninggalakan sholat karena kelalen atau karena turun iku mboten dosa. Nah, mengko kalau ngodoni ngkongkuan ya kena, ngesuk ya kena, seminggu yang akan datang boleh. Pegang undang-undang ini. Tapi apabila orang itu ninggalakan sholat sing tanpa ngudur hanya karena kesibukan duniawi ya, ninggalakan sholat itu wajib segera ngodoni. Hal itu pun hampir sama dengan puasa Ramadan.
wong sing lagi nanggone bulan Ramadan ana halangan mergo haid, mergo nifas, mergo saking lemes dan bagian dan bagainya, akhirnya medhot puasane karena ada ngudur syar'i. Niku boleh mengkobar sawal engko nang bulan Dzulqa'dah boleh, tapi ngergolen golem medhot puasa tanpa ngudur syar'i lais pokoke aku kepen ngopi lah glegak ke wong gojek kuwi wajib segera golem ngodoni, wajib segera. Maka untuk menyimpulkan keterangan tadi, man talabbasa biqada'in li saumil fa'idi min ramadhana haruma mongko haram ngaleng atase man apa qadhu memutus qadha. Aduh karena tamu pirang-pirang medot lah didelang kalau boleh ninggalakan puasa Ramadan karena ada ngudur atau tidak. Kalau ada ngudur boleh medot puasa qadha, tapi ninggalakan yang Ramadan tanpa ngudur sarngi itu tidak boleh memutus puasa qadha, kudu rampung sampai maghrib. Haruma mako haram ngaling atase man tawong apa qadhu memutus ora sida puasa karepe, memutus qadha dengan syarat ing kana lamun ana apa qadha uhu ngodoni man terhadap puasa Ramadan tadi iku ngalal pori ing atase waktu yang segera itu tadi wau. Padha karo salat, saya ulang, saya narangkan salat sama dengan Ramadan, puasa Ramadan. Sapa bewonge sing ninggalaken salat tanpa ngudur sarngi, maka dari awal saya katakan a'dzarus salati isnani, ngudureng salat bena loro. Siji annaumu, yang kedua annisyanu. Karena turu atau karena kelalen, tenan-tenan kelalen. Niku orang lakoni salat niku ngodonine kapan saja boleh. Rungokna ke hukum, rungokna utakmu dingseni ngelmu ben ora kujluk uripe. Tapi apabila kalian ninggalakan salat niku tanpa ada ngudur, sepakan Allah suara sembahyang lah anu bebalah ayo padane. Niku wajib segera ngodoni. Manakala ingat langsung wajib segera ngodoni. Kongkoan dosa terus, langesuklah dosa, ngesuklah dosa, dosa, dosa. Mergo ninggalakan yang sholat tanpa ngudur sama dengan hal puasa Ramadan. Haruma mengko haram ngaling atas sewang apa qadhu memutus qadha tersebut ingkana dengan syarat catatan ingkana lamun ana apa qadha uhu ngodoni man tersebut iku ngalal fauri ngatasi segera. Wahua utawi wahua uti qadha uhu iku saumu man ta'adda bil fitri lan iku bahwa uti kodok sing kudu wajib faor segera ya gue iku saumuman puasa neng wong tak ada kang jarak sopoman al bil fitri kelan medot ya kaya muto komana lah pengen ngopi lah gampang ngoti kodoni niku jenane memutus puasa tanpa ada ngudur maka wajib faoron wajib segera komong-komongkoan niku dosa sama dengan sholat. Bismillahirrahmanirrahim, maka dalan kaya mengkono haruma alaihi qadhu illam yakun ngalal faur illam yakun lamun ora ana apa qadha ora niku ngalal faur ing atase kudu segera. Ini kaoleh mandan kejem bila sokin dalam kalkong risoke begitu ada kekongangan waktu juga sempat segeralah ngodoni terutama bocah wadon pas lagi bulan Ramadan ketebrak hedel. Nah, kena kono bingung itu li. Napa kula oleh puasa 6 dino padahal kula tesin duwe tanggungan puasa Ramadan. Boten pareng lakoni puasa 6 dino nanggone sawal bila kamu sebagian hari Ramadannya ketabrak haid. Artine bahwa wong sing isin duwe tanggungan puasa Ramadan merga waktu niku kenang haid bila itu belum dikodoni belum boleh melakukan puasa nendina sunat sawal. Rungokna bocah wadon kodoni dulu walaupun kodo bil ngudur niku tidak harus sahur sing apik niku kodo puasa Ramadan mergakait kodoni dulu baru disambung 6 hari untuk sunat sawalnya kayak gitu tata caranya.
Bismillahirrahmanirrahim. Bakada ilam yakun ngalal faur filosofi bi alam yakun kan yen ora ana sapa ora ana apa kodok ora niku digawe fiil mawon. Bi alam yakun kan yen ora ana sapa wong ora niku ta ada jarak sapa wong bil fitri kelawan medoteng puasa. Kal yang kedua murah. Wasanu tekal yang kedua iku ya juzu wenang opal kuruju keluar minhu saking kal pertama atau minhu saking kodok. Artinya yang kongkuan tetap boleh. Niku kal kedua murah banget. Liana ukotom sewong iku mutabariun wong kang berbuat baik bisuruhi kelan tumandang kaya atau kelawan tumandang kelawan lakoni di dalam kodok. Sebab itulah falayal jamuhu itmamuhu falayal jamu mukora wajib hu ing wong opo itmamuhu nyempurnakan kodok boleh medot. Itu kol yang kedua, kol yang murah. Wallahualam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.